akhirnya Rakisha beli Vando dari tadi bazar murah meriah, permainan khas anak-anak usia 3 tahun. Dia dapatkan Vando karena dia suka masak-masak, guys. Jadi kita unboxing aja. Tadi lagi diskon 50% untuk mainan anak-anak. Oke, lagi saya suka. Oke, kita buka ya. Buka. Oke, ada apa di dalam sini ya? Buka, Kisah. Wow. Kosong ya. Buka, ada apa ini? Ada lemari. Mainan apa itu? Masat-masat ya. Sandung. Nah, kita lihat terdiri dari apa ini ya. Sama ada lemarinya, guys. Nah, lemarinya sandung. Yang itu apa? Apa itunya tuh? Sandungnya atau play-doh. Di anak-anak ini warna apa? Warna apa? Hijau, green. Hijau, green. Hijau apa? Green. Oke. Okay. Ada lagi enggak warnanya? Ini apa nih, warna apa? Blue. Apa ini, warna apa? Blue. Blue atau warnanya biru. Bagus. Ada green, ada blue. Ini ada lemarinya ya. Apa lagi? Red. That is right or no? What the color is? Red. Red. Merah. Warna apa ini? Merah. Red. Oke, bagus. Ini dia teman-teman, Vandohnya dapat warna red, blue, green dan lemari ini. Wow. Lemarinya bisa dibuka ya. Wah. Kuat nih. Aduh. Ada cetakannya nih. Segitiga. Oke, sebelumnya ada lagi tuh, ambil sendoknya. Ada apa lagi tuh? Ambil lagi, apa tuh? Sebelum buka, apa lagi itu? Wah, itu apa? Piring. Bagus. Ini apa lagi nih? Apa lagi itu? Wow. Jadi dapat ini. Oke, sini buka, ayo. Ini kita buka dulu, warna apa ini? Red. Good. Good girls. This is red. Wow. Itu adalah warna apa? Warna red. Wow, tuh dapat ininya juga, cetakannya, teman-teman. Terus cetakan yang lainnya. Terus ada pisau untuk motong. Apa itu? Ini red. Ini kan tempat dia. Red. Ini? Blue. Buka. Please. Please, Abi. Buka, gitu. Please, Abi. Bu. Buka. Oke, please, Abi. Bu. Buka. Apa warnanya ini? Blue. Oke. Okay. Let we see together. This is blue. Blue. Look like green ya, teman-teman, tapi blue. Wow, itu warnanya apa? Blue. Good girls. And the last one, let we see together. Ini warna apa? Green. Okay, good girl. This is green. Okay, please come on, let's open together. This is a green. Okay, green. Okay, Rakisha mau buat apa tuh? Ini jadi paketnya, teman-teman, yang Rakisha dapat.
ada sendok, mainan, ininya cetakan-cetakannya dan warna, hanya ada 3 warna. Jadi kalau mau tambahan lagi bisa nambah lagi mainan untuk anak. Seru juga untuk mengisi waktu luang di rumah bersama-sama anak-anak, memasak masakan yang dibuat sendiri oleh anak-anak. Lucu juga sih ini, lemarinya kecil gitu dan timbul ya dalamnya. Cari film lama bisa dibuka loh teman-teman, dan ini isinya cetakan lagi. Ah, cetakan ikan. Itu cetakan ikan tuh, bagus sekali. Wow, tadi yang ini cetakan segitiga ya. Tuh, cetakan segitiga. Oh, Rakisha sedang potong-potong. She's cutting the Play-Doh, the green one, right? That is the green. Wow, Rakisha buat potong-potong masak warna green teman-teman. Di sini ada juga cetakan lagi chicken leg and an ice cream. And let me see. Oh, ini jadi ada seperti buat motongnya kayaknya teman-teman. Cetakan spaghetti, kayak cetakan spaghetti teman-teman. Tapi caranya gimana ya? Apa begini? Kita masukkan. Nih, this is the red one. Sini masuk, ya. Coba kita press. Wow. Tapi kok jadinya beda? Jadi dulu cuman ini ya mainnya. Oke. Nah, jadi caranya pasang cetakan ini ya, ada cetakan macam-macam dulu. Ini juga. Jadi oke, coba yang lainnya bisa diaplikasikan dengan cetak bentuk di sini ya teman-teman. Ya itu dia review singkat tentang Fando yang versi Icebox. Thank you everyone for view our video. If you like this video, just click like and don't forget to subscribe. Okay, thank you. Kisha, bye bye. Muah, kiss bye. Kiss bye mana? Okay, thank you everyone. See you next video.